Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabiya nasta'inu ala umur dunia wa ddin. Wassalatu wassalamu ala syarifin amliya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat tema yaitu cinta tanah air di dalam Al-Qur'an. Pada kesempatan sebelumnya yaitu minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa sejatinya orang lahir di suatu tempat, tinggal di suatu tempat, itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, dan Allah mengetahui di mana kamu tinggal dan kelak akan meninggal di mana, Allah akan mengetahui. Ini semua menunjukkan bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja apa yang harus kita lakukan ketika kita ditakdirkan tidak selamanya tinggal di tempat kelahiran kita. Orang yang aslinya dari Jepara misalnya, kemudian berpindah ke Semarang. Orang yang lahirnya di Palestina, kemudian pindah ke Madinah, pindah lagi ke Mesir, pindah lagi ke Irak, pindah lagi ke Mesir misalnya. Apa yang harus dilakukan? Sebagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, atau sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau lahir di Babilonia, Irak, kemudian pernah tinggal di Mesir, kemudian pernah tinggal di Syam, pernah tinggal di Makkah, dan beliau wafat di Syam atau di Palestina. Nah, apa yang dilakukan? Kita bisa melihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau sedang berada di suatu tempat? Sebagaimana saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim tempat tinggal dalam artian tempat tinggal yang lama itu adalah di Syam atau di Palestina. Tapi pernah juga beliau itu tinggal di Makkah, yaitu ketika membawa istrinya yaitu Siti Hajar dan putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh beliau? Di samping beliau kemudian membangun Ka'bah bersama Nabiullah Ismail alaihissalam, tapi sebelumnya ketika beliau datang ke situ, beliau berdoa. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Okay. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku,
Jadikanlah negeri ini negeri yang aman setosa, dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Coba kita perhatikan, ini di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Ibrahim, di situ disebutkan, wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku untuk menyembah berhala. Doa pertama yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bagaimana supaya negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang sedang beliau tempati, adalah menjadi negeri yang aman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah beliau meminta supaya anak keturunannya, keluarganya itu diberi kecukupan rezeki. Sementara di dalam surah Ibrahim, di situ disebutkan bahwa doa yang kedua itu adalah dijauhkan dari menyembah berhala. Dijauhkan dari menyembah berhala. Dalam surah Al-Baqarah ataupun dalam surah Ibrahim itu sebetulnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada kontradiksi. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan negeri yang aman itu adalah negeri di mana manusia itu bisa beraktivitas dengan baik, beraktivitas dengan sempurna. Hewan-hewan itu juga bisa beraktivitas dengan baik, hidup dengan baik, itu namanya aman. Tumbuh-tumbuhan juga bisa tumbuh dengan baik. Jadi yang disebut dengan keamanan di sini itu tidak hanya aman bagi manusia, tapi juga aman bagi lingkungan. Nah, ini yang pertama kali diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Alasannya kenapa? Alasannya adalah satu. Sebuah negeri atau sebuah masyarakat, ketika di situ tidak ada keamanan, tidak ada keamanan, seteguh iman seseorang, betapapun orang itu imannya itu sangat kuat dan sangat teguh, dia tidak akan bisa melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Jangankan kita orang-orang awam, Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Mekah, mau sholat saja, mau sholat itu beliau harus dilempari kotoran, ditaburi kotoran, dipukuli dan diganggu. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih di Babilonia atau di Irak, beliau mau mendakwahkan bahwa menyembah berhala itu tidak benar. Beliau mau mengajarkan bahwa yang mestinya disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apa tanggapan dari masyarakat? Beliau dikerutuki, dilempari, bahkan dibakar. Meskipun pada akhirnya Nabi Ibrahim tidak terbakar, tapi itu pasti mengganggu jalannya dakwah. Pasti mengganggu jalannya dakwah.
Nah, makanya doa yang pertama kali, doa yang pertama kali diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa negeri, tanah, kota, desa yang ditempati itu adalah bagaimana supaya kondisinya itu aman, damai, sejahtera. Itu yang inti. Itu yang inti. Dan orang kalau sudah aman, orang kalau sudah aman, kemudian diberi kehidupan yang cukup, kemudian berdoa, berdoa supaya bisa menjalankan ibadah, menjalankan syariat dengan baik. Nah, pelajaran yang kedua dari itu apa? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita itu tidak boleh serta-merta menyuruh masyarakat untuk beribadah, rajin sholat, rajin zakat, rajin zikir dan sebagainya, sementara perut mereka itu lapar, sementara mereka hidup di dalam ketakutan, sementara mereka tidak merasakan aman. Kita tidak boleh kemudian egois misalnya. Kita harus tetap sholat apapun kondisinya misalnya. Kita harus melaksanakan zakat apapun kondisinya, tidak. Kita bisa meniru Nabiullah Ibrahim yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau persiapkan, yang beliau persiapkan itu adalah fasilitas keamanan. Itu yang inti. Fasilitas keamanan. Bagaimana orang itu bisa nyaman tinggal di suatu tempat? Ketika orang sudah nyaman tinggal di suatu tempat, hak-haknya sebagai manusia, hak-haknya sebagai manusia itu dicukupi, maka selanjutnya kalau diberi beban kewajiban, maka itu adalah hal yang normal. Kita bisa melihat ya, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi. Bukan hanya Nabi Adam, tapi seluruh keturunannya itu menjadi khalifah di bumi. Kita ini juga menjadi khalifah di bumi. Kita juga diberi beban-beban syariat supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban ini, kewajiban itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah menundukkan semua yang di langit dan di bumi. Jadi Allah sebelum memerintahkan Nabi Adam dan keturunannya suatu perintah kewajiban, Allah sudah mencukupi seluruh kebutuhan kita. Mau makan sudah terhidang, mau kemana sudah ada kuda disiapkan, mau makan daging sudah disiapkan oleh Allah, yaitu binatang-binatang yang jinak. Mau menyembelih sudah disiapkan oleh Allah, ada batu, ada benda tajam dan sebagainya. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim tidak egois. Nabi Ibrahim tidak serta-merta, pokoknya apapun yang terjadi,
anak keturunanku harus beriman kepada Allah. Entah mereka itu lapar, entah mereka itu ketakutan, entah mereka dalam kemiskinan, pokoknya semuanya harus beriman kepada Allah. Tidak. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya negeri yang ditempati itu dalam kondisi aman, sentosa dan sejahtera. Kemudian meskipun di sini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa, ini tidak berarti bahwa Nabi Ibrahim di dalam menciptakan keamanan dan kemakmuran suatu tempat tinggal beliau hanya berdoa, tidak. Tapi beliau juga bekerja. Beliau dengan Nabiullah Ismail alaihissalam membangun Ka'bah sebagai simbol, sebagai destinasi. Nah, jadi cara berpikir Nabi Ibrahim itu jauh ke depan ya. Mungkin sama dengan yang dilakukan oleh ahli marketing sekarang ini ya. Ahli marketing sekarang ini. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu maju? Bagaimana supaya masyarakat itu maju? Masyarakat bisa maju itu ketika para investor bisa datang ke tempat itu. Ketika banyak orang yang mendatangi tempat itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya supaya bisa menarik orang-orang supaya datang ke tempat tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah ya tentunya adalah dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Membangun Ka'bah dengan tujuan supaya didatangi oleh orang-orang. Didatangi oleh banyak orang. Nah, di sini di dalam surah Ibrahim juga disebutkan. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu suka kepada keturunan-keturunan. Jadi Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu dalam rangka untuk menciptakan suatu branding, menciptakan suatu destinasi di mana orang-orang itu tertarik untuk mendatangi. Tertarik untuk mendatangi. Nah, jadi yang pertama kali ya, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membuat sesuatu yang menjadi branding, yang bisa menjadi destinasi tujuan dari orang-orang itu. Dan ketika orang-orang pada ke situ dan terjadi di situ ada zam-zam, sumur zam-zam. Setelah ada sumur zam-zam, kemudian ada Ka'bah. Dua hal itulah yang kemudian menyedot orang-orang untuk bisa mendatangi kota baru, yaitu kota Makkah. Dan ini semua menunjukkan apa? Dan ini semua menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim, meskipun beliau itu aslinya adalah dari Babilonia, kemudian ke Mesir, kemudian ke Syam, kemudian ke Mekah, kembali lagi ke Syam atau ke Palestina.
Ketika di Mekah, beliau itu sangat-sangat mencintai Mekah. Sangat-sangat mencintai Mekah. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika tinggal di Mekah? Wujud cinta Nabi Ibrahim itu apa? Wujud cinta Nabi Ibrahim adalah dengan membangun masyarakat. Dengan membangun masyarakat. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan? Beliau begitu datang ke Madinah, pertama-tama membangun masjid. Yang kedua apa? Yang kedua adalah membangun pasar. Sama persis dengan Nabi Ibrahim. Sama persis dengan Nabi Ibrahim. Jadi pertama-tama itu adalah aspek vertikal harus diperhatikan. Kemudian aspek horizontal atau hablum minan nas. Hablum minallah juga dibangun. Hablum minan nas itu juga dibangun. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika kita tinggal di suatu tempat dengan satu moto yang sudah pernah saya sampaikan ya, yaitu apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang Nabi Ibrahim berpijak di tanah Mekah. Maka norma-norma Mekah bahwa di situ pernah ada petilasan yaitu Ka'bah dijunjung. Dihormati, bahkan justru dikembangkan. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membangun masyarakat Madinah. Tidak kemudian beliau memporak-porandakan Madinah, menyalah-nyalahkan Madinah dan sebagainya. Nabi Musa hijrah dari Mesir ke Palestina. Hijrah dari Mesir ke Palestina, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membangun negeri Palestina. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel itu maunya yang enak-enak. Maunya yang enak-enak. Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa dari Mesir menuju ke Palestina. Begitu melihat Palestina gersang kering kerontang, Bani Israel tidak mau memasukinya. Dia tidak mau rekoso babat alas. Dia tidak mau rekoso babat alas. Akhirnya dia pergi. Nah, ketika dia pergi dan oleh Allah Subhanahu wa taala Palestina diberikan kepada umat Islam, begitu Palestina sudah enak, mau diambil lagi. Nah, itu kelakuan orang Bani Israel. Kelakuan orang-orang Israel adalah semacam itu. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim melihat diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Mekah. Melihat keadaan Mekah, apa yang dilakukan? Mekah pada saat itu sangat gersang, kering, kerontang, tandus. Apakah kemudian Nabi Ibrahim mutung, tidak mau membangun Mekah dan pilih ke tempat lain? Tidak. Justru itu adalah tantangan. Jadi pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil, ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di suatu negeri, tinggal di suatu masyarakat, tinggal di suatu perkampungan, di mana perkampungan itu dalam tanda kutip rusak, misalnya rusak dari sisi budaya,
rusak dari sisi lingkungan hidup misalnya. Yang harus kita lakukan adalah berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nah, di sini ada yang menarik. Ada yang menarik. Menariknya apa? Ketika Nabi Ibrahim memohon supaya yang diberi kemurahan rezeki itu hanya orang-orang yang beriman, Allah kemudian membalas, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila 'adzabin nar. Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, di sini klop ya. Jadi yang namanya kesejahteraan, kita itu jangan berpikir bahwa kemakmuran, kalau kita membangun suatu negeri ya, kalau kita membangun suatu negeri, mencintai negeri ala Nabi Ibrahim ya, ala Nabi Ibrahim berdasarkan apa yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membangun negeri, wujud cinta kita kepada negeri, jangan berpikir bahwa kesejahteraan itu hanya dinikmati oleh golongan kita, jangan. Jangan berpikir bahwa kenikmatan suatu negeri hanya boleh dinikmati oleh orang-orang yang mengikuti kita, jangan. Yang harus kita pikir adalah bahwa kenikmatan dan kesejahteraan itu harus dinikmati bersama. Kenapa demikian? Tetapi dia kan orang kafir, oke. Coba kita bayangkan. Seumpama kenikmatan dalam satu masyarakat itu hanya dinikmati oleh orang-orang muslim saja. Orang-orang kafir tidak diberi hak, tidak boleh. Yang terjadi adalah justru kita itu nanti akan diganggu. Justru kita itu nanti akan diganggu. Sebabnya apa? Orang kalau sudah lapar, orang kalau merasakan ketidakadilan dalam tanda kutip ya, mereka bisa melakukan apapun. Mereka bisa melakukan apapun. Dan ketika mereka membuat onar, maka yang rugi adalah kita. Kita menjadi tidak nyaman untuk makan, juga tidak nyaman untuk beribadah. Oleh karena itu, dalam konteks Nabi Ibrahim, Allah kemudian berkata, tidak Nabi Ibrahim, kamu aku kabulkan permohonanmu, bahwa penduduk Mekah, penduduk Makkah itu akan hidup sejahtera, berkecukupan. Keturunanmu akan hidup sejahtera, berkecukupan. Tapi tidak hanya keturunanmu yang beriman saja, keturunanmu yang kafir juga akan aku beri kecukupan rezeki. Supaya apa? Yaitu dalam suatu masyarakat yang paling inti adalah kesejahteraan yang merata. Itu yang paling inti. Jadi kemakmuran yang merata itu yang paling inti. Yang paling inti adalah kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata, maka kita sebagai umat Islam bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah
bahwa dimanapun kita tinggal, kita harus mencintai tempat itu. Yang kedua, mencintai suatu negeri, mencintai suatu masyarakat, mencintai suatu perkampungan, itu artinya adalah bagaimana kita bisa berusaha menciptakan kesejahteraan yang merata. Tidak hanya kesejahteraan bagi golongan kita sendiri, tapi harus kesejahteraan yang merata. Baik, demikianlah pengajian kita. Semoga bermanfaat. Kita akhirnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.